Cara mukmin dan Nasrani mengatasi ancaman virus. Banyak dari kita takut virus bukan saja karena dapat membuat kita sakit, tapi terutama karena dapat menyebabkan kematian. Sebagian dari kita takut kematian karena tidak yakin akan nasib sesudah nafas terakhir. Jadi, ancaman virus membuat kita khawatir akan asap kubur dan kengerian neraka. Bagaimana mengatasi ancaman dan kekhawatiran itu? Sebelum dibahas, bagaimana kita dapat melindungi diri dari virus? Menurut buku The Body, membersihkan tangan yang benar adalah mencuci tangan dengan sabun selama 60 detik. Tapi orang lain berkata, sebaiknya jangan cuci tangan lebih dari 20 detik agar tangan tidak kering. Di samping itu, disiplinkan diri untuk menghindari menjamah wajah. Demikian, Anda akan mengurangi resiko terkena virus. Bagaimana dengan asap kubur dan neraka? Apakah ada cara menghindarinya? Seperti kena virus, menjamin orang jatuh sakit. Adanya dosa menjamin orang menderita di dunia baka. Bagi sebagian orang, dosa adalah akibat pergaulan atau kurang rajin dalam agama. Artinya, dosa seperti virus yang menular akibat cara hidup kita. Namun, Isa Al-Masih menekankan bahwa dosa sungguh berbeda dari virus. Ayat sucinya berbunyi, "Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Seorang juru rawat menasehati bagaimana menghindari virus. Ia merawat pasiennya dengan harapan mereka dapat sembuh kembali. Juru selamat berbeda. Ia melenyapkan virus agar tidak ada lagi. Hanya juru selamat yang dapat menyelamatkan dari kengerian neraka. Isa Al-Masih satu-satunya yang lahir dari perawan dan tidak pernah berdosa. Ia dipanggil juru selamat. Ketika bertemu dengan Isa, Nabi besar Yahya Pembaptis berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pada hari ini, Isa ingin menghapus dosa Anda. Maka Anda bisa terlepas dari ketakutan asap kubur dan neraka. Inilah doa yang dapat Anda panjatkan kepadanya. "Isa, saya percaya bahwa Engkau sebagai juru selamat dunia dapat menghapus dosa. Saat ini saya memohon agar dosa saya dihapus. Saya ingin menjadi pengikut-Mu. Hubungilah kami jika Anda sudah berdoa demikian atau ada pertanyaan tentang doa itu." Silakan mengirim masukan atau pertanyaan melalui email atau SMS. Klik di sini untuk menonton video selanjutnya.